saya dapat menyaksikan dua motosikal berkuasa tinggi 1000cc ditunggang secara melulu dan berbahaya. Dan dianggarkan kelajuan mereka pada ketika ini melebihi 250 km sejam. Tanpa berlengah, Kapten Ravinda bertindak menerbangkan helikopter untuk mengekori kedua penunggang dari udara. Pelesit jalan raya ini mungkin menyedari kehadiran kami, namun tetap memperjudikan nyawa mereka bersaing laju menuju ke arah selatan. Tidak cukup memecut laju, sesekali mereka melakukan aksi wheelie. Komen Zakaria menunggang dengan kelajuan melebihi 200 km sejam di lebuh raya seperti ini, tindakan mengundang maut jika motosikal terbabas tanpa diduga. Pada masa sama, tanpa disedari, mereka juga menggugat keselamatan nyawa pengguna jalan raya lain.